Sebuah kedai menjual popiah terkenal di Jalan Munshi Abdullah di Melaka antara tiga premis makanan yang diarah tutup 14 hari bermula Jumaat kerana didapati kotor termasuk terdapat najis tikus. Ketiga-tiga premis itu diarah tutup serta-merta di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 dalam operasi sarap yang dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Polis mengesahkan seorang pemandu lori tangki maut selepas kenderaan membawa muatan minyak sawit dipandunya hilang kawalan sebelum terbabas dan terbalik di kilometer 27.9 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak menghala ke Ibu Negara pada Jumaat. Pemain ranking ke-14 dunia dari Jepun, Koki Watanabe menyekat kemarahan perseorangan profesional negara, Li Zijia, untuk mempertahankan gelaran di Terbuka Arctic.